Tanaman ini memang cocok buat kamu yang malas menyiram ya. Tanaman aneh ini hanya perlu disimpan atau digantung di tempat yang terang tapi tidak terkena sinar matahari langsung. Penyiramannya hanya perlu dilakukan dengan cara disemprot-semprot dengan air 2 kali dalam seminggu seperti ini aja. Kalau udah disiram, warnanya memang jadi kurang menarik, tapi nanti kalau udah kering, warna silvernya kembali lagi ya. Bahkan tidak perlu disiram jika ruangannya lembab seperti di kamar mandi. Tanaman ini merupakan salah satu tanaman yang bisa disimpan di kamar mandi, terutama jika kamar mandinya cukup terang. Kecuali jika suhu udara di tempat sahabat tanam benar-benar sangat kering, maka tanaman janggut Musa ini perlu disemprot setiap hari. Pada dasarnya tanaman ini juga tidak perlu dipupuk ya. Namun jika ingin mendapatkan pertumbuhan yang lebih maksimal, perlu setidaknya dipupuk sebulan sekali menggunakan pupuk daun, semisal pupuk ganda silde atau pupuk daun lainnya ya, bebas, dengan cara disemprotkan tadi seperti ini. Nah, setuju gak kalau tanaman ini benar-benar cocok buat kamu yang malas menyiram atau buat kamu yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya?